все. Suku-suku asli di pedalaman Indonesia sesungguhnya bukan tertinggal, tapi ditinggal. Pemerataan pembangunan belum menyentuh kehidupan mereka. Sarana dan prasarana vital seperti jalan belum dibuat maksimal. Padahal mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara untuk maju dan berkembang. Sudah menuju desa Rantau Langsat, daerah penyangga Taman Nasional Bukit 30, di mana suku Melayu dan suku Talamama itu berada. Tapi bisa kelihatan di sekitar saya, jalan rusak parah dan berlubang di mana-mana. Padahal ini merupakan satu-satunya jalan menuju ke sana. Perubahan iklim terus-menerus terjadi. Hujan deras bisa datang kapan saja, dan membuat satu-satunya jalan penghubung ini rusak parah. Selamat siang, Mas. Halo Pak, saya Nana. Nasir. Oh, Pak Nasir. Ini saya lagi kerja bakti ya Pak, rame-rame gini. Iya. Ini mau bikin alun air. Tarik. Airnya jangan sampai lewat tengah jalan gitu. Ini tariknya sepanjang apa dibuat tarik? Ini kalau bisa sepanjang jalan ini juga lah gitu. Ini baru segini, baru pendek segini Pak. Masih di ujung sana, masih bikin iya. Lagi. Wah. Pembuatan parit menjadi hal penting untuk mengaliri air dan menghindari timbulnya genangan di tengah jalan. Saya mau coba bawa ini Pak. Ini udah penuh tampaknya? Udah. Dibawa ke atas. Ya Pak, kita lanjut bawa ke atas. Bismillah. Sudah kosong? Saya bawa ke bawah ya. Kesadaran akan kepentingan bersama menjadi perekat kerukunan antar suku di sini. Suku Talang Mamak saling membantu dengan suku Proto Melayu, juga bagi pendatang seperti saya. Melihat kebersamaan di pelosok seperti ini membuat saya yakin kalau masyarakat Indonesia bisa mandiri dan jadi lebih baik. Ini hasil kerja keras desa Rantau Langsat dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam. Lubang-lubang udah terbentuk, tertutup, dan karetnya pun sudah terbentuk. Dan ada satu lagi, pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari ditebang. Jadi supaya sinar mataharinya tuh cepat membuat jalanan yang tadi kita tutup itu jadi lebih kering. Kerja kami masih belum selesai. Masyarakat Talang Mamak dan Proto Melayu Rantau Langsat sadar kalau pencegahan lebih penting dari perbaikan.